Hai guys, welcome back to my YouTube channel Adam PRP. Yes, akhirnya Mas Alip kembali mengupload video lagi ke YouTube guys. Setelah kemarin aku mendapat kabar yang agak kurang mengenakan gitu ya. Jadi ceritanya aku bergabung ke dalam komunitas Alipers Indonesia di Facebook gitu. Jadi dan di sana ada salah seorang member grup yang mengatakan bahwa katanya Mas Alip mau libur dulu bikin video karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan video Mas Alip yang mungkin mengemeri uploadnya gitu ya. Gak tahu infonya benar atau enggak. Yang jelas malam ini aku sangat senang sekali karena apa? Karena ya Mas Alip kembali mengupload video salah covernya dan aku udah kangen banget ini pengen melihat penampilan Mas Alip gitu. Karena udah lama juga ya itu terakhir video Mas Alip itu udah lumayan lama gitu dia gak upload. Aku cuma mau bilang sih buat kalian yang suka meri-upload kayak gitu, kalian harus mikir dong, harus menghargai konten apa karya orang lain gitu ya. Kalau mau kalian bikin reaction kayak aku seperti ini gitu. Dan kalian harus menaruh link aslinya di deskripsi, jangan langsung comot upload aja. Maksudnya melanggar banget sih dan gak boleh kayak gitu. Oke guys, jadi malam hari ini Mas Alip membawakan lagu If You're Not The One oleh Daniel Benning File gitu ya. Gak tahu aku ini videonya seperti apa. Yang jelas ini lagunya keren banget sih dan aku penasaran banget, pengen segera melihat videonya. Oke, langsung saja kita play videonya guys. Nah, aku udah gak sabar ya. Oke guys, sekarang kita langsung play saja videonya karena aku udah gak sabar banget nih. Langsung saja kita play. 3, 2, 1 play. Wow. Dia tetap Mas Alip yang sederhana banget. Ntar guys, di sini aku motong videonya karena aku bener-bener kayak mau serius dan mereaksinya dengan bener-bener gitu. Aku di sini kayak salut gitu sama Mas Alip ya. Mas Alip itu sudah 1 juta subscribernya loh, 1.119.000 kalau gak salah, atau 1.119.000. Pokoknya 1 juta lebih dan lihat guys videonya. Dia tetap sederhana dan bener-bener dia mengandalkan skillnya. Jadi orang tetap menonton video dia karena dia mempunyai skill yang bagus banget sih. Kita lanjut lagi videonya. Oi. Keren banget ini. Nah, jadi untuk aku yang bukan pemain gitar itu melihat skill Mas Alip kayak cepet banget main gitar itu kayak ngilu gitu. Soalnya aku pernah belajar gitar guys dan itu tuh ininya sakit banget nih kalau megang-megang senar kayak gitu. Apalagi kalau naik turun dengan cepat itu benar-benar ngilu banget sih. Dan ini keren, ini skill banget. Biasa banget. Nah, dan yang unik dari Mas Alip itu dia selain main gitar, dia selalu memadukan dengan kayak ketukan-ketukan dalam gitarnya gitu. Jadi tidak hanya menggonjreng ataupun memetik gitarnya, tapi
dia memadukan dengan suara lain yang tetap dari gitar ini. Jadi suaranya berpadu dengan sangat bagus banget dan penikmatnya jadi sangat menikmati banget gitu ya. Makanya jangan heran kalau banyak sekali fans Mas Alip di Indonesia maupun di luar sih. Luar biasa banget. Wow, udah lagi videonya nih, cuma 2 menit 29 detik, sangat singkat sekali. Tapi dengan video singkat tersebut, kita sudah sudah bisa menikmati aransemen yang luar biasa banget gitu. Apalagi dengan kesederhanaan Mas Alip. Di sini aku selalu memuji kesederhanaan dia, soalnya ya ampun ini. Sumpah dia gak berubah banget, tetap rendah hati dan tetap menjadi Mas Alip pertama pas aku kenal sih. Ini keren banget. Mau mengcover lagu apapun itu pasti selalu bagus dan selalu bikin kita jadi penasaran pengen melihatnya lagi gitu guys. Wow, luar biasa banget. Oke, mungkin itu saja video reaction aku untuk Mas Alip malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian klik butang subscribe dulu. Nyalakan notifikasinya supaya kalian tetap update.